dating je. Berangkat ke Jepang. Belajar bahasa Jepang di sana, di kampus. Terus juga aku bakalan ikut kegiatan AKB48, seperti latihan, perform di teater, berpartisipasi dalam handshake event. Terus aku juga bakalan ikut ekstrakurikuler di kampusnya, kayak nari-nari tradisional Jepang gitu. Terus juga aku akan kerja, mencoba part-time job di Aeon. Lalu aku akan tinggal di asrama bersama pelajar-pelajar lainnya. Oh ya, aku juga bakalan datang apa ya, mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal di Kalangan Muda. Dan itu akan tayang di sekitar